Ini harus ada di dalam mobil, di samping untuk pengecasan HP atau ponsel, juga bisa mantau pengisian aki mobil. Waktu mesin nyala harusnya normalnya ya sekian, ini 14,2 volt, jadi aki tidak ngedrop. Kita ukur langsung aki mesin nyala. Oke, grounding juga oke. Atau masa, kabel masa, kabel bodi mobil juga oke. Langsung kita tes di negatif aki 14,27, aman. Pengecekan berkala tegangan pengisian aki baterai mobil.